Semangat. Kasih salam dulu dong, silakan. Assalamualaikum. Subhanallah. Abiu, Abiu. Apa? Ada tantangan tuh, nanti Abi akan cerita mengenai isi surat. Abi tebak ya, itu surat apa ya? Kalau sudah tahu kasih tahu Kak Irfan, nanti itu saya mau bacain ya. 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 Oke deh, coba. Abi Amir, ini Abi nih. Abi. Nanti bumi ini akan digoncang oleh Allah. Buminya bergoncang? Ya. Segoncang-goncangnya dengan dahsyat. Dah, paham? Sudah. Sudah tahu belum sampai segitu? Sudah. Ya udah, kita buktiin deh. Azazalah itu isinya tentang apa? Tentang bumi yang bergoncang ya. Terus apa lagi isinya? Ah malu. Udah deh. Tadi jawabannya betul enggak Abi? Benar. Betul sekali, luar biasa sekali Abi Syami. Syahli Jaber, bagaimana bacaan dari Abiyo? Saya mau dengar lagi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Coba dibaca. Yang menarik saya, karena saya tadi sangat teliti ya, mendengar perbedaan kuatnya huruf, lemahnya huruf, depannya huruf, tipisnya huruf. Tapi subhanallah dengan usia si Abiu ini, tapi dia bisa bedakan. Kenapa saya milih ayat ini? Karena memang hukum dari sifat, saya tidak bicara tajwid. Tapi dari segi sifat hurufnya, ada yang dobel dan ada yang tipis. Tapi dia bisa membedakan, biarpun dekatannya sangat ini luar biasa. Abi sempurna luar biasa. Subhanallah, Abi sempurna. Terima kasih Dewan Juri, luar biasa sekali. Kalau gitu, sudah ya Pak Irfan. Ucapin Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum.